perjalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, satu pembalap terjatuh tertinggi. Akankah 86 Ruben Cesar mampu memperlihatkan dan menunjukkan lebih hebat dari bokapnya, lebih hebat dari bapaknya? Ha 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 ha. Yang saat saja menembalikan dikawal ketat oleh Andy Bengis ataukah 2-3 M. Hadar Abifari terbang tinggi di sana, saudara-saudara. 86 Akbar Topan disusul urutan gitu. Oh, Ruben Cesar disusul ini. Ternyata Om Putra aja ikut bahagia. Satria penampilan dia dia M. Hadar Abifari, M. Hadar Muhammad Hadar Abifari disusul urutan kedua. 86 Ruben Cesar Montalegre. Akan mengikuti semoga mereka yang tercepat, yang terdepan, dan yang terbaik. Satu latar, duanya 2-3 masih Muhammad Hadar Abifari bersama bos besar yang punya Baraya Resto. Tidak sia-sia membayar mahal. Ketua Badas, Bapak Haji Iwet, Bapak Omar. Bapak Haji Iwet yang baik hati dan tidak sombong, yang selalu menanyakan sudah makan belum mas, sudah makan belum mas. Terima kasih Pak Haji. Dan salah satu anggota kepolisian Resort Sukabumi, anggota Polres Sukabumi, beliau adalah Bung Dini, pernah diberangkatkan 2 kali pendidikan tinggi di Cina dan pulang masih tetap eksis di dunia balapnya. Terima kasih Bung Dini yang visioner, yang juga penuh dengan ide gagasan yang cemerlang hingga dan ini wajah mimin sekaligus membuka Baraya Resto menjadi rumah makan yang keren, keren dan semakin ke depan memiliki layanan yang terbaik buat masyarakat pada umumnya, buat konsumen dan pelanggannya. Terima kasih Tuhan. I love you for buat Allah SWT. Wah, diadon urusan pertama masih tetap Hadar Muhammad Hadar
Aljufan berubah posisi, Rapalam tertiga jauh. Urutan kedua, 427, apakah 97 Adi Lengis? Urutan ketiga, apakah Adi Adot? Urutan keempat, masih tetap 86, Ruben Cesar. Urutan kelima, jersey hijau bercorak biru dengan kendaraannya begitu megah di sana. Jangan hanya siapa jokinya, jangan hanya bertanya siapakah jokinya, namun mereka semua bukan siapa-siapa kalau tidak bersama mekanik-mekanik handal teknokrat-teknokrat Indonesia, bengkel-bengkel terbaik Indonesia, saat teknologi terbaiknya hingga tidak kalah dengan pabrikan Asia maupun pabrikan Eropa. Terima kasih buat bengkel Agus Klanten, terima kasih buat Ceting, terima kasih buat semuanya. Kolaborasi dua insan, satu memiliki kemampuan bagi kendaraan besinya dengan sebagai macam bentuk kemampuannya dan melahirkanlah mahakarya, dan saat itu dengan joki-joki terlatih, joki yang terbaik. Satu dua satu kuda besinya, 74 versinya, siapakah dia? Bima Dewi. Kuda besinya 121, versinya 7. Terbangunnya sirkuitnya begitu megah di tengah hutan di ujung gunung, bagaikan sirkuit di kota Kangaroo Australia, mampu melahirkan bibit-bibit atlet balap yang terbaik di dunia. Wow, luar biasa. Bos SW pabrik rokok dari Cianjur, dan terima kasih ketua Pagas Haji Iwan Bos Jalal, dan juga saya akan ketemu Bos Denny atau Kang Denny, anggota Polres Sukabumi, tidak terlihat arogan dan banyak beridu gagasan. Dan alhamdulillah hari ini masih bersama-sama insan otomotif Indonesia akan menghantarkan atlet-atlet dalam talenta muda berbakat generasi penerus otomotif Indonesia.